Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita belajar komputernya menulis menggunakan program Microsoft Word dengan tema lagunya judulnya Hari Merdeka. Bu Yani akan kasih contoh cara membuatnya. Nanti pertama-tama buka Microsoft Word-nya. Nah, ini pilih new yang kosong. Kalau sudah page layout, pilih yang papernya, pilih yang legal. Oke. Nah, kalau sudah kita membuat background dulu, baru bingkai, judul, lirik lagu, biodata, gambar. Oke. Oke, ini kita mau membuat background dulu. Background dulu dari desain, pilih kelompok pitch background, pilih color, pitch color. Nah, ini dipilih salah satu warna. Kalau sudah border, ada di sebelahnya pitch border di sini, atau boleh juga dari home pilih yang ini border. Border and shading, pilih pitch border. Nah, pilih artnya, ini nanti dipilih pakai scroll. Oke, pilih salah satu. Nah, pilih salah satu, boleh diklik, diperkecil. Ini dari sini, dari width, perkecil. Oke, ini sudah, sekarang di zoom. Kita akan oke, untuk judul menggunakan huruf kapital. Caranya pilih home. Nah, di sini baru ditulis Hari Merdeka. Hari Merdeka. Seperti ini di blok, diperbesar. Nah, setelah itu dipilih home, pilih rata tengah, baru nanti di enter, pilih rata kiri. Oke, kalau sudah baru menulis teksnya, lagunya. 17 Agustus tahun 45. Nanti kalau sudah seperti ini, nah, misalnya sudah semua mau diganti warna, di blok pilih font color. Nah, di sini bisa diganti warnanya. Sini juga di blok. Seperti itu. Nanti kalau sudah nih, nanti kalau sudah cara membuat gambarnya. Ini biar dihapus ya, misalnya. Insert, kalau kalian nanti sudah mempersiapkan gambar, ditaruhnya di D, misalnya di mana, diambil insert. Nah, di sini gambar itu harus dipindah dulu atau layout optionnya ini dipilih, langsung diklik dari sini bisa, atau dari format dipilih posisi di sini juga bisa ya. Ini misalnya dari format di sini, nah mau ditaruh di, oke, ini diklik dulu, baru dipindah ke sini. Misalnya mau kiri kanan. Nanti kalau foto juga seperti itu. Oke, kalau nanti sudah kita untuk menyimpan, pilih file save as. Nah, ini dipilih, ditaruhnya di mana, di D. Terus dikasih nama kalian ya, karena ini ibu jadi nama kelas 2. Nah, tulis kelas 2C misalnya, baru klik simpan. Seperti itu untuk menyimpan. Kalau sudah baru nanti dikirim ke ibu. Nah, misalnya ya, kita lihat nih 2C. Nah, seperti ini. Oke, selamat mengerjakan.